Inilah rekaman CCTV pengerusakan lapak UMKM Taman Kota di Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Madiun, Jawa Timur. Nampak seorang pria bertubuh tegap datang mengendarai motor dan mematikan aliran listrik. Pelaku kemudian merusak lapak taman UMKM yang dibangun Pemkot Madiun untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sejumlah lampu pecah dan ada tulisan penghinaan terhadap lurah. Kejadian pengerusakan taman ini terjadi pada 5 Desember lalu dan viral di media sosial. Ironisnya, pelaku pengerusakan Aibda TH, Babin Kamtibmas Kelurahan Tawangrejo. Kini pelaku telah menjalani pemeriksaan oleh Propam dan dicopot dari jabatannya sebagai Babin Kamtibmas. Kita lanjutkan untuk, kan kita sudah bisa ketahui siapa itu pelakunya. Ya, dari hukum kita, ya sudah orang yang bersangkutan tadinya di Babin Kamtibmas. Kita pindahkan di dalam evaluasi sekarang. Dan Babin sudah yang baru yang kita lalui. Karena yang benar-benar tugas pelaksanaan tugasnya baik. Ya, pelaksanaan tugasnya baik mendukung daripada bagaimana mengkoordinasikan Kamtibmas di kelurahan yang dia bina. Diketahui perusakan dilakukan pelaku karena kecewa, lantaran tidak diajak berkomunikasi oleh lurah setempat terkait pembangunan lapak UMKM.